Tias Tolukita melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mendag memastikan hingga Lebaran harga kebutuhan bahan pokok stabil. Kebutuhan bahan pokok yang menjadi fokus sidak adalah beras, gula, minyak, dan Menteri Perdagangan mendapat laporan sempat terjadi kelangkaan telur ayam. Namun telah teratasi karena mendapatkan bantuan pasokan dari Banjarmasin. Mendag memastikan hingga Lebaran tidak akan terjadi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Kalimantan Selatan ini. Ada pesanan, Pak.